Oke guys, jadi kita mau keluarin Quentin. Dan ini saya pakai ekspedisi biasa ngirim anjing dari Animal Planet. Eko Enol. Animal Express. Hai, back with me Kenny Rao dari channel Black Face Club. Sore ini kita kedatangan satu ekor anjing Malinois jantan import dari Czech Republic untuk menambah kualitas Belgian Malinois yang ada di Indonesia. Nah, anjing ini milik teman saya dari Balikpapan, yaitu Andrew dari MIJ. Nah, MIJ ini di Balikpapan ini adalah sebuah klub pelatihan anjing juga kennel Malinois juga. Jadi teman-teman yang berdomisili di Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan atau Samarinda, mungkin bisa berkunjung ke MIJ untuk sharing atau untuk berlatih bersama. Kan juga ada penitipan anjingnya dan ditangani dan dilatih oleh sumber daya manusia yang luar biasa. Nah, teman saya ini mengimpor satu ekor dari Czech melalui saya, dan kita cek ke Ceko dan ternyata ada satu ekor Malinois jantan yang menurut saya cukup berkualitas dari kennel Clever Fox juga. Jadi kennelnya ini sama dengan Aira. Kalau Aira nama aslinya Iris Clever Fox, kalau ini Quentin Clever Fox. Dan Quentin sudah lulus ujian BH dan memang sudah ada pondasi untuk materi-materi IGP dan mungkin nanti akan dilanjutkan karirnya oleh MIJ. Dan harga anjing ini memang seperti saya sebutkan, ya memang ratusan juta, mungkin tidak perlu terlalu detail, tapi ya setidaknya pastinya di atas 100 juta. Jadi bukan masalah harganya yang mahal atau menyombongkan masalah harga, tapi hanya ingin memberitahukan kepada teman-teman kenapa Malinois kami berkualitas dan kami menjual anakan atau anjing-anjing yang sudah terlatih dengan harga yang cukup lumayan tinggi bagi sebagian orang. Karena memang kami tidak asal breeding, kami tidak asal mencetak anjing-anjing yang berkualitas, tapi memang dari bibit, bebet, bobotnya selalu kita pertimbangkan, kita pelajari apakah genetiknya bagus atau tidak, nanti kedepannya anakannya seperti apa atau tidak. Nah, ini semua yang disebut dengan dedikasi. Oke teman-teman, untuk sementara akan saya kasih lihat dulu video latihan yang saya dapat dari pemilik Quentin sebelumnya. Setelah itu kita akan coba unboxing Quentin yang mungkin sebentar lagi akan sampai. Tadi ditelepon oleh supirnya mungkin 5-10 menit lagi, nanti kita coba, kita lihat bagaimana karakter dia setelah 1 minggu di karantina di bandara. Oke teman-teman, saya Kenny Rao, tetap bersama saya.
jadi kita mau keluarin Quentin. Dan ini saya pakai ekspedisi biasa ngirim anjing dari Animal Planet. Eko Enor. Animal Express. Animal Express-nya Ko Temi dari tahun 2010 sudah pakai jasanya beliau. Jadi buat teman-teman yang pengen kirim-kirim anjing internasional silakan kontak Ko Temi. Nomor teleponnya ada di bawah sini. Oke, kita coba keluarin dia dan kita mau jalan-jalan dulu sebentar. Karakternya nggak panikan, cuma dia explore dulu suasana tempat baru. Kita bawa ke yang lebih adem sedikit. Sedikit agak kurus sih ya kelihatannya, cuma nggak apa-apa, nanti kita mungkin sedikit lagi. Jadi Quentin ini dari kennel Clever Fox, jadi sama kennelnya dengan Aira dari Clever Fox. Dulu juga kita punya satu kennel, satu anjing juga Epport dari Clever Fox juga. Dan ini sudah terlatih, jadi nanti akan dilanjutkan karirnya oleh teman saya di Balikpapan, oleh Andrew. Cuma mungkin sebulan dulu dia di sini. Nanti kita akan coba buat videonya sedikit obedient dan proteksinya. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Ya, Quentin. Jadi perintah dia juga pakai bahasa Czech ya. Saya juga nggak begitu terbiasa dengan perintah Czech, tapi nanti kita coba lihat ya. Knosi. 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 Jadi masih tempat baru. Nanti kalau ada updatean untuk latihannya akan saya bikin videonya di Facebook ataupun di Instagram. Sip nih. Kenose. Oh iya, ternyata agak manja juga. Oke, teman-teman, inilah sedikit perkenalan singkat saya dengan Quentin Clever Fox. Nanti video-video lainnya akan saya post di Instagram atau Facebook, yang mudah-mudahan di YouTube juga akan saya post. Semoga kehadiran Quentin di Indonesia ini bisa menjadi bloodline baru anjing-anjing Malinois berkualitas di Indonesia. See you.